Orang mana? Untung bocah, anak kecil bawa mobil. Anak kecil bawa mobil. Oh. Seorang bocah laki-laki kelas 1 SD membawa kabur sebuah mobil dari Kemang ke arah Mampang hingga berakhir kecelakaan dan menabrak sejumlah kendaraan pada Sabtu sore 3 Agustus 2024. Peristiwa itu terjadi ketika sebuah mobil dengan plat nomor B1813SH sedang dipanaskan oleh pemiliknya. Tanpa sepengetahuan pemilik mobil, anak kelas 1 SD berinisial MP itu masuk ke dalam mobil dan membawanya kabur. Bocah kelas 1 SD itu juga menabrak sejumlah kendaraan lain sebelum akhirnya berhasil dihentikan pengendara lain. Warga yang sempat geram dengan pengendara mobil tersebut hendak akan memukul. Namun setelah mengetahui sopirnya anak SD, mereka pun mengurungkan niatnya. Belum diketahui apa motif bocah tersebut nekat membawa kabur mobil yang bukan miliknya. Tim UTV mengabarkan.